Ripka Andika berhasil ringkus pelaku hipnotis. Dalam keadaan cedera, Andika tetap berupaya tangkap pelaku dengan bergumul di pinggir jalan. Warta kepri.co.id Bintan. Anggota Polsek Bintan Utara berhasil menangkap tersangka tindak pidana penipuan atau penggelapan berinisial TJ, usia 36 tahun. Penangkap tersangka bak film-film yang mana terjadi pergumulan antara anggota polisi dengan tersangka pada tanggal 14 November 2021 lalu. Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono Esa SIKMA melalui Kapolsek Bintan Utara Kompol Suharjono menjelaskan bahwa tersangka ditangkap berdasarkan laporan dari beberapa orang yang menjadi korban perbuatan tersangka. Dari laporan yang masuk ke Polsek Bintan Utara sebanyak 4 laporan dengan ciri-ciri pelaku yang sama, sehingga perbuatan tersangka sudah meresahkan masyarakat, sehingga dibentuklah tim untuk menangkap terduga pelaku. Proses penangkapan cukup bulat, diawali dengan masyarakat yang melihat tersangka di sebuah swalayan seorang Babin Kantimas, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Bripka Andika Answar, kebetulan dekat dengan lokasi tersebut, dan anggota bergerak cepat menuju sasaran. Di saat akan diamankan, tersangka tidak mengindahkan himbauan Polri dan melakukan perlawanan sehingga terjadi pergumulan antara tersangka dan Bripka Andika. Perlawanannya mencederai anggota Polri, namun tidak mau kehilangan buruan, petugas tetap mempertahankan tersangka yang sudah dipegang saat itu, dan petugas dibantu oleh warga serta seorang anggota TNI yang berada di dekat lokasi menangkap terduga pelaku. Berkat bantuan dari masyarakat dan anggota TNI, tersangka berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Bintan Utara untuk pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan bahwa tersangka merupakan residivis dalam perkara yang sama, yang telah melakukan penipuan sebanyak 7 kali dalam 2 bulan, terakhir di wilayah hukum Polres Bintan Utara. Pelaku diamankan sengaja datang dari arah Tanjung Pinang ke Tanjung Uban berniat untuk melakukan kejahatan tersebut. Setiba di Tanjung Uban, pelaku langsung mencari dan memilih para calon korbannya. Korban pelaku kebanyakan perempuan dan laki-laki atau lanjut usia yang sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, karena kemungkinan besar tidak dapat melakukan perlawanan. Cara pelaku menjalankan aksi dengan mengarahkan korban untuk berhenti di tengah jalan dan selanjutnya berpura-pura kenal dengan korban. Lalu pelaku menawarkan pekerjaan yang menjurkan kepada korban dan mengajak korban untuk pergi bersama dengannya. Setelah korban dibonceng dengan sepeda motor pelaku, pelaku langsung menuju ke tempat sepi dan saat itu berpura-pura menukarkan duit dolar ke dalam rupiah kepada korban. Saat korban sudah memberikan sejumlah uang kepada pelaku, pelaku langsung pergi meninggalkan korban di tepi jalan seorang diri dengan alasan akan membeli beberapa barang dan kembali, sehingga akhirnya korban pun baru tersadarkan diri jadi korban hipnotis. Dengan telah ditangkap tersangka, Kompol Suharjono membuat kepada masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan dilakukan tersangka TJ agar melaporkan ke kantor polisi, karena laporan yang baru masuk ke Polsek Bintan Utara baru 4 laporan. Begitu juga
Kapolsek berucap terima kasih kepada masyarakat dan TNI yang telah membantu melakukan penangkapan terhadap tersangka. Demikian laporan dan kiriman dari Agus Ginting, Warta KPI Biro Bintan, Tanjung Uban. Terima kasih. Pak D itu parkir juga di sini. Berapa ada uang di sini? 500 ribu. Berapa? 500 ribu. Kau janjikan apa? Teralis, Pak. Apa? Teralis. Mau pesan teralis? Ya. Kau ngaku sebagai cucu siapa? Budaya. Cucu toko budaya. Kan kau disuruh ke bengkel dia. Terus kamu ambil uang dari Pak Ditralis itu ya, untuk apa alasannya? Untuk itu kan pas mau lebaran ya, Pak. Iya kan? Iya, pas mau lebaran. Iya, Pak. Iya. Iya. Jadi kau ambil untuk kasih kawan gitu. Iya, betul ya. Iya. Jam berapa kejadian di sini? Jadi pas kamu lewat tuh nggak ada orang lewat? Nggak ada sama sekali. Mm-hmm.